都不敢再往后面，因为我还是得那么那么的再用，我看你过来。Hai, Assalamualaikum Swipe Channel. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Apa-apa pun, saya nak ucapkan terima kasih pada yang sudi subscribe, sudi ikut perkembangan saya di vlog ni, sudi ikut YSS Project. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. The world of Tokyo Tomare. Nani? Bila Israel datang memanggil. Yes. So, dipendekkan cerita, hari ni saya nak pergi jumpa Abang Imran sebenarnya, ACS Racing. Sebab rindunya, ya Allah. Bukan rindu Abang Imran, bukan rindu dia tu. Saya rindu gila dengan motor. Almost seminggu lebih juga sebenarnya Abang Imran menggodeh motor saya tu. Hari ni pula Abang Imran cakap dia nak bawa naik motor tu atas mesin dyno. So, saya akan bakal mengetahui ayatnya. Saat yang merupakan satu detik yang sungguh bermakna. Saya bakal mengetahui berapakah horsepower. Jatuh kamera aku. Jangan jatuh lagi, dik. Jangan jatuh lagi, dik. Kamu cerita balik. Pagi ni akan jumpa Abang Imran. Dan... jangan jatuh. Jangan jatuh lagi. Hey, you. Finally awake. Kali ketiga. Pasang. Jangan jatuh lagi. Tolong. Alah, kita pendekkan cerita. Kejap lagi jumpa dekat ACH Racing. Kita naikkan motor Y suku kuning ni atas motor. Atas mesin dyno. So, kita akan tahu berapa horsepower dia. Okay, yang tengah tengok. Belum subscribe. Korang kena subscribe sekarang. Tekan button tu cepat. Jumpa kejap lagi di ACH Racing. Ayo. Dia bunyi lah. Dia sedang bunyi. Main bunyi dia. Saya kan gaduh kat dalam sini. Bukan bisa. Dia belum dinosaur. Dinosaur. Dia pakai exhaust besi. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Dia ambil mesin ini. Sini nak pasang. King Kong. Dia macam tak pernah order yang sekacang. Special ke biasa? Mesin dinosaur ni. Mesin dino ni apa maksudnya? Tengok kat tengok. Ini memang khas dia, nama-nama dia Zaino. Saya tak google lagi. Zaino ni kita test untuk kita tahu horsepower, kuasa kuda. Lepas tu kita nak tahu top dia lah. Top ni macam pick up. Oh. Ini dia macam pick up dia. Dia bukan pick up line. Oh, bukan pick up line. Dia beza tak? Dia kan top yang stokir dekat tu. Sekarang macam gini tok. Okey, cakap. Tak boleh tok. Benda tak boleh tok. So dia baca tok dengan horsepower lah. Oh. Dulu kalau tak ada dyno ni, orang nak baca horsepower, nak setting motor injection ni, orang buat atas jalan je. Oh, kena naik atas jalan lah, nak tahu. Dia tengok meter lah. Tak, dia rasa lah dia bawa. Oh. By heart. By heart. Apa pernah lalu tahap tu? Dah, dulu dah lama. Rasa kan lah, semuanya. Rasa gegor dia semua okey. Bila ada dyno ni mudah. Ya. Awak nak hack motor saya ke? Haa, dengan update. Oh, nak update ni akan nak hack. Oh, ni maksudnya tak boleh bawa rumah saya? Tak boleh. Tak boleh. Dia mungkin belakang komen kat kita tu. Cik lah. Oh, ya lah. Tak boleh lah. Mesti bini aku akan balas. Balik tak boleh naik.
Power dia. Boy. Power. Worst dish. Top dia. Top dia. Apa celup top dia? Ni show eh, ni jalan, ni jalan kat bawah lah. Ah, dia nyampe ke tu eh? So? Tapi dyno ni kita akan balik, full engine lagi sekali, check. Kita nak pastikan tak ada error lah. Pun, tak ada masalah. So nak bagi semua perfect, baru right. Smooth sikit. Itu SOP dia eh. Banyak dah dyno, orang turun balik. Ya lah. So kita nak tengok. Apa ni, ada touching ke piston dengan valve tu lah. Oh, tu yang atas tu yang macam ketuk kan. Dah bang, kalau begitu ni kita pun kita on air sekarang lah bang. Okay. Kau dah register sampai dah? Belum. Okay, sekarang ni. Tapi sepatutnya kita tak boleh beritahu Zizan yang kita cost power dia berapa semua kan. Eh, betul bang, mana boleh beritahu. Tapi tak apalah, ini kita gimmick je. Eh, kena pula ais kacang. Bang, buatkan ais kacang lah tu. Haa? Ais kacang tu. Ini aku cendol tak ada. Haa? Cendol tak ada. Kita cakap cost power dia. Tapi takkan untuk dia lah kan. Takpelah, lupakan pasal berapa horsepower tu. Nanti dia akan buka balik enjin tu kan. Dino ni biasa memang kita akan buka balik enjin. Kita turun balik enjin, buka, check. Ada yang touching ke. Oh. Kalau ada yang boleh kita upgrade lagi sikit, yes. Kita upgrade sikit lagi kan. Sebenarnya tu nak beritahu. Itu yang sekarang biarlah kita dia punya horsepower macam itu kan. Jadi lain lah. Tengoklah berapa mas power nanti. Okay, jangan lupa subscribe YouTube channel Shuib channel. Yes, dan juga jangan lupa follow Instagram ACS Racing. Pada orang yang duduk area-area Puchong ataupun yang dekat-dekat dengan Puchong, tak payahlah pergi jauh-jauh. This is the best. The best. Okay, right. Jelah, sekali lagi salam. Baik. Okay. Alright, jumpa lagi. Polis. Ada tadi polis. Ada kereta polis tepi aku ambil gambar. Aku dah ketakutan. Ingatkan dia nak buat apa tadi.